Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Ramadan. Hari ini 2 Ramadan. Tuan-tuan dan puan, satu sehari dua ini kita dihangat diperkatakan tentang isu pelarian ataupun etnik Rohingya. Saya nak mohon pada tuan-tuan di klip video keempat saya ini, saya nak memohon pada tuan-tuan dan puan, jangan lari daripada isu asal. Isu asal kita adalah IC palsu dan kita nak desak kerajaan menukar IC sekarang ini kepada IC baru. Namun saya agak terkejut tiba-tiba isu etnik Rohingya ini timbul. Saya tidak pasti dari mana, tetapi bagi saya, bagi pendapat saya dan bagi pendapat rakan-rakan lain di luar sana menyatakan isu ini sengaja ditimbulkan. Isu Rohingya sengaja ditimbulkan. Saya percaya pihak kerajaan tahu kumpulan ini berada di mana, lokasi mana, termasuk pengurusi itu sendiri, pengurusi etnik Rohingya di Malaysia. Kerajaan tahu dia ada di mana dan boleh apa ni menemu duga ataupun bertanya tentang apa-apa isu terhadap dia, tentang isu Rohingya. Saya cuma minta pihak di luar sana, kita jangan lari daripada tujuan asal kita. Tujuan asal kita adalah membuat laporan polis kepada pihak PDRM untuk kita desak kerajaan Malaysia menukar IC sekarang kepada IC baru. Nombor report saya adalah 010266/20. Tuan-tuan boleh follow nombor report ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dikejutkan. Saya dikejutkan oleh beberapa laporan yang saya terima oleh sahabat saya yang menyatakan laporan ini dikeluarkan oleh Datuk Roslin Joseph, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara baru-baru ini. Dan saya ingin tanya pada beliau, saya ingin minta penjelasan pada beliau, adakah benar kenyataan beliau ini, iaitu hampir 1,319,979 MyCard hilang cuai ataupun akibat jenayah sejak 2015 sehingga penghujung 2019. Namun angka ini mendadak sehingga ke angka 1,300,000 lebih ini mendadak sejak Ogos 2018 sehingga ke penghujung 2019. Sangat membimbangkan, dan angka-angka ini membimbangkan ini kehilangan cuai dan sebagainya berlaku di Pulau Pinang, terutama sekali di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Sabah dan Johor, dan ada isu terpencil di Sarawak. Jadi untuk itu, saya nak nyatakan di sini, saya nak mohon kepada pihak Jabatan Pendaftaran Negara, Datuk Roslin Joseph, tolong beri penjelasan pada kita. Adakah benar kamu membuat kenyataan ini? Kalau benar, ini sangat membimbangkan. 1 juta lebih MyCard IC kita telah berada di mana-mana dalam bumi Malaysia ini. Kita dikejutkan baru-baru ini tentang klip video pegawai polis trafik di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan itu sendiri menahan pemandu berketurunan Cina di Afrika. Pihak polis tersebut agak terkejut apabila Cina tersebut, apa ni, pelancong tersebut, Cina tersebut menyatakan dia adalah rakyat Afrika. Dia mempunyai lesen Afrika, mempunyai IC Afrika dan pasport Afrika. Itu di Afrika, tuan-tuan. Saya pernah hadir ataupun datang ke Afrika dahulu. Memang agak sukar mencari orang Cina di Afrika. Tetapi bayangkan, tuan-tuan, di Afrika pun mereka boleh menipu bahawa mereka ada kad pengenalan Afrika. Ini kan pula Malaysia yang penduduk Cinanya mempunyai hampir lebih pada 20-30% di bumi Malaysia ini. Maaf, wajah rakyat Malaysia yang berbangsa Cina, wajah seakan-akan pendatang asing daripada Cina. Lagi, saya percaya, lagi sangat senang untuk mereka menipu kerajaan Malaysia. Untuk itu, saya mohon pada pihak Jabatan Pendaftaran Negara, Datuk Roslin, saya bukan musuh anda. Kami rakyat Malaysia yang bangkitkan isu IC palsu bukan musuh kamu. Dan kamu bukan musuh kami. Musuh kami adalah penjawat awam di Jabatan Pendaftaran Negara yang menjadi pengkhianat, yang menjual IC-IC palsu. Membuat pendaftaran
dokumen-dokumen tertentu dalam JPN untuk mengeluarkan IC palsu. Itu musuh kami. Untuk itu, saya mohon pada Jabatan Pendaftaran Negara memikirkan perkara ini. Bagi cadangan pada kerajaan, kerajaan Malaysia, agar segera kita menukar IC kita. Bayangkan, Datuk Roslin, kamu menyatakan, pada pandangan saya, kamu menyatakan, tolong nafikan kalau saya silap. Saya ingin penjelasan tentang itu. Kamu katakan, hampir 1.5 juta IC kita hilang. IC kita cuai, akibat cuai. Tapi saya nak tanya, siapa cuai? Siapa cuai? Takkan sampai 1 juta orang punya IC hilang. Tentu ada perkara di sebalik ini. Jadi untuk itu, saya nak mohon kepada pihak kerajaan Malaysia, kepada rakyat Malaysia, ayuh isu Rohingya kerajaan boleh tangani. Jangan lari daripada isu sebenar, iaitu IC palsu. Ayuh kita buat laporan polis segera dan desak kerajaan. Tukar IC ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.